Ini welcome back on Juve ID, dan kali ini bakal membahas tentang Cristiano Ronaldo yang terus mendesak mantan rekan setimnya yang muslim, yaitu Karim Benzema. Ingin bertahan, Cristiano Ronaldo mendesak raksasa Serie A Italia Juventus untuk merekrut mantan rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema. Kendati menjuarai Serie A 2019-2020, Juventus melakukan banyak perubahan jelang musim baru lantaran kegagalan di turnamen lain termasuk Liga Champions. Sejumlah pemain Juventus bisa dilepas di bursa transfer musim panas 2020. Bahkan Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala juga terancam lantaran dana penjualannya berpotensi mahal yang dapat digunakan untuk merekrut pemain baru. Cristiano Ronaldo bersedia bertahan apabila Juventus bisa mendatangkan Karim Benzema dari Real Madrid. Ronaldo dan Benzema menjadi duet yang produktif selama di Real Madrid. Berkontribusi penting dalam raihan 4 gelar Liga Champions dan 2 titel La Liga. Sepertinya Ronaldo yakin ya berkolaborasi lagi dengan Benzema dapat mempersembahkan trofi Liga Champions yang Juventus inginkan. Meski demikian, tidak akan mudah bagi Juventus untuk mendatangkan Karim Benzema karena masalah finansial klub. Meski demikian, Juventus memang perlu mencari cara agar Cristiano Ronaldo yang terikat kontrak hingga 2022 masih mau memperkuat klub musim depan. Sebab kabarnya, sang agen Jorge Mendes telah menawarkan kliennya ke sejumlah klub. Nah, begitu sayangnya ya Ronaldo dengan Benzema, semangat!